Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Xiaomi. Jadi caranya berikut ini. Kalian buka yang namanya setelan. Setelah itu dari setelan ini gulir ke bawah. Nah, pilih yang namanya aplikasi. Nah, karena ini tentang kunci aplikasi, pada saat merekam layar ini ada bagian layar yang hitam karena tidak bisa direkam. Jadi kalian bisa ikuti panduan suara saya saja. Sekarang pilih menu kunci aplikasi yang ini. Nah, di sini dia harus setting kunci aplikasi tersendiri, tidak sama dengan kunci layar. Pilih tombol di bawahnya, ada tombol hidupkan. Hubungkan minimal 4 titik pola. Kemudian konfirmasi dengan pola yang sama. Pilih berikutnya yang ada di sudut kanan bawah. Nah, disuruh menambahkan akun Mi atau Mi account, saya pilih nanti. Itu ada countdown di tombol nantinya. Pilih nanti. Kalau kalian ingin pakai akun Mi, silakan. Nanti kalau lupa pola bisa direset. Pilih nanti. Nah, ini ada saran untuk mengunci aplikasi. Silakan pilih saja, pilih gunakan kunci aplikasi. Atau kalian bisa kunci ketika sudah masuk di bagian menunya. Pilih gunakan kunci aplikasi. Nah, bisa pakai sidik jari juga di sini. Misalnya kalian ingin mengunci aplikasi galeri. Nah, aktifkan tombol itu. Kemudian kalian bisa pilih yang namanya setelan di sudut kanan atas. Ini metode pengunciannya. Saat perangkat terkunci dan keluar aplikasi, silakan dipilih mau yang mana. Bisa ganti pola juga. Ini ada ganti tipe pola, bisa pin. Pakai wajah juga bisa. Nanti kalian cek saja setiap kalian buka galeri. Nah, ini sudah terkunci. Masukkan pola yang kalian set. Itu saja, semoga bermanfaat.